Pemirsa, pasangan calon bupati dan wakil bupati Pandeglang nomor urut 02, Dewi Setiani dan Iing Andri Supriyadi mendeklarasikan kemenangan di Pilkada Pandeglang 2024. Berdasarkan rekapitulasi internal, 100% formulir C hasil KWK, pasangan Dewi Iing meraih total 427.705 suara atau sama dengan 67,07% suara. Kemenangan ini disambut dengan sujud syukur bersama sejumlah relawan dan jajaran partai pengusung. Hal ini bentuk rasa syukur atas hasil yang diraih pada Pilkada 2024 Kabupaten Pandeglang. Cawabup Iing berhasil hitung cepat. Sementara ini dapat konsisten saat real count diumumkan oleh KPU Kabupaten Pandeglang. Wing tim tabulasi suara berdasarkan hasil real count, bukan lagi quick count. Ini udah 67% sekian dan ini capaian yang sungguh sangat luar biasa karena sejujurnya target kami hanya 60-65%, tapi antusias masyarakat untuk mendukung Dewi sangat luar biasa dan Dewi mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kabupaten.